Pembacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, dan berumur 1 tahun. Anak dombamu itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu, seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu.
bagaimanakah akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Melepaskan belenggu. Dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudari, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu.